Halo semuanya, apa kabar? Ya, kali ini saya akan membahas mengenai lampu ya. Lampu motor Vario yang sering mati sebelah ini. Ini saya browsing-browsing dan mencari artikel kenapa bisa lampu Vario ini mati sebelah, sering banget ini ya, sering banget. Itu masalahnya apa itu? Ya, jadi di sini saya akan membahasnya ya. Ini kalau lampu jauhnya itu jarang mati, yang sering mati itu lampu dekatnya. Oke, ini sambil jalan saja. Ini posisinya jam 4 pagi. Jam 4 pagi di Jalan Pelajar Pejuang. Ya, ini kebetulan sekarang lagi dingin-dinginnya ini di Kota Bandung. Tanggal 29 Juni atau akhir Juni ini, wah, lagi dingin banget ini. Dinginnya tuh sampai ke tulang-tulang rasanya. Aduh. Oke. Ya, saya bahas kali ini ya. Sebelumnya saya sudah browsing dan sudah mengganti beberapa komponen yang ada di dalam kelistrikan atau yang berhubungan dengan lampu itu ya. Tapi masih saja, masih tetap gitu, masih tetap mati sebelah itu, sering banget itu. 2 atau 3 bulan saya pasti ganti lampu ini. Luar biasa sekali ini ya. Jadi memang nggak tahu harus gimana. Ini contohnya kayak yang ini apa? Saklar nih. Saklar lampu ini saya sudah ganti waktu itu baru. Ya, saklarnya ini baru. Katanya kan kalau sering mati itu di daerah sini, daerah saklar ini itu sering itu katanya ya. Saklar ini yang sebelah kanan ini itu saya ganti baru. Dan masih sama saja sering mati sebelah. Kemudian ada yang bilang ganti lampunya harus dua-duanya sekaligus bareng supaya awet dan tidak mati sebelah. Saya sudah lakukan itu. Saya udah ganti dua-duanya itu dengan yang baru. Tapi sama saja, 2 atau 3 bulan itu pasti mati sebelah lagi. Dan yang matinya itu seringnya itu yang lampu pendek atau ya, lampu jarak jauhnya itu jarang-jarang mati nih ya. Kalau yang pendek itu sering banget sebelah lagi itu matinya. Itu nggak tahu kenapa, motor dipakai biasa saja, ngebut nggak pernah gitu. Terus apalagi ini yang harus diganti dan harus dibenerin itu apalagi? Mungkin dari kalian penonton ada yang tahu, mohon ya, mohon sarannya. Apalagi yang harus diotak-atik dan apalagi yang harus diganti, karena ini dari beli motor ini selalu seperti itu ya. Bukan masalah harga lampunya yang jadi masalah itunya. Wah, sering banget itu, kadang-kadang kalau ada razia itu ya, kadang-kadang belum sadar kalau lampunya mati sebelah itu, kadang-kadang suka diberhentikan. Itu kan bikin serdeg, walaupun komplit, surat menyurat komplit, tapi tetap aja itu bikin serdeg gitu ya. Nah, maka dari itu sudah bertahun-tahun saya mengalami
problem lampu, mati lampu 11 seperti ini, dan sampai hari ini pun belum ditemukan penyakitnya ya. Ini bagaimana entahlah. Yang jelas kebanyakan vario yang punya saudara saya juga sama seperti itu penyakitnya. Nah itu dia mungkin video yang singkat pendek dan video tentang pertanyaan mengenai lampu yang mati sebelah pada motor vario lama itu. Mungkin sekian saja ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk memberikan saran bagaimana harus saya lakukan lagi caranya supaya tidak bola-bali, tidak sering mati lagi. Terima kasih. Salam dingin sekali.